pasien-pasien secara keseluruhan memang menurun ya, tetapi angka ICU di Jabodetabek masih penuh. Dua rumah sakit sih ditolak, satu, yang satu sempat masuk IGD cuman nggak ada tindakan. Mas, kok nggak pakai maskernya? Video berdurasi 1 menit yang menggambarkan sepinya ruang rawat pasien COVID-19 viral di media sosial. Video ini dibuat oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina Extension, Simpruk, Jakarta Selatan. Setahun lebih berjibaku melawan corona, dalam video terlihat para nakes bisa bernafas lega setelah jumlah pasien corona yang dirawat menurun drastis. Itu merupakan suatu macam euforia dari teman-teman nakes karena sudah 1 tahun bekerja di lingkungan yang harus strict, di ruang, istilahnya ruang COVID dengan baju hazmat. Makanya ketika kemarin terjadi penurunan, ini anak-anak nakes ini dia bikin video, dia merasa senang. Hari itu jumlah pasiennya tinggal sekitar 146 orang gitu. Jadi kalau 300, 146 ya biasa nanganin orang 300, sekarang separuhnya ibaratnya gitu. Baru-baru ini tersiar di media sosial sebuah video yang menunjukkan begitu sepinya salah satu ruang ICU di sebuah rumah sakit. Dan saat ini saya akan mengecek kondisi terkini dari beberapa rumah sakit yang berada di wilayah Jabodetabek. Yang kalau untuk ruang perawatan COVID masih ada, Pak. Itu yang biasa, Pak. Yang ruangan biasanya. Kalau ICU-nya sisa berapa? Kalau di sini sih masih ada 2, Pak. Dari 16, Pak. Sisa 2. Dan itu apakah bisa menjamin saya untuk mendapatkan di situ? Oh, belum tentu sih, Pak. Soalnya kan di sini kan ICU juga ada yang ngantri ya, Pak. Tim Berkas Kompas mencoba menghubungi 10 rumah sakit milik pemerintah di Jabodetabek. Di RSUD Kota saat ini semua ruang perawatan lagi full, Pak. Kalau ICU kita saat ini sedang penuh memang, Pak. Kita di sini buka 16 bed, Pak. Kalau untuk saat ini ICU kita masih penuh. Terakhir sih pas banget kita masukin pasien habis itu penuh, Pak. Terakhir ya. ICU penuh? Iya, ICU HCU. Ke-10 rumah sakit di Jabodetabek yang kami hubungi, jumlah keterisian tempat tidur bagi pasien COVID dengan gejala sedang mencapai 40-50% dari jumlah tempat tidur yang disediakan. Seluruhnya masih bisa menerima pasien bergejala ringan hingga sedang untuk jalani perawatan. Berbeda dengan ruang ICU, tempat merawat pasien bergejala berat, jumlah keterisiannya nyaris penuh. 3 rumah sakit menyatakan tidak ada ruang ICU yang kosong. Sementara 7 rumah sakit masih bisa menerima pasien di ruang ICU mereka. Pasien-pasien secara keseluruhan memang menurun, ya. Tetapi angka ICU di Jabodetabek masih penuh. Ya, masih artinya kita kan inginnya kan di bawah 60% ya sejak dulu ya. Ini artinya kalau tinggal 26%, artinya tentu lebih dari 70% ketersediaannya. Jadi kita masih tetap harus waspada, harus tetap hati-hati karena kemungkinan untuk pasien-pasien berat ini untuk mendapatkan tempat tidur di Jabodetabek memang masih agak kesulitan. Duka cita mendalam masih dirasakan oleh Kiki dan keluarga. Hamsah, ayahanda Kiki, kembali ke pangkuan sang pencipta pada 20 Maret 2021 lalu akibat COVID-19. Kesulitan mengakses ruang ICU membuat keluarga panik bukan kepalang. Kiki menyebut, tingkat keterisian ruang ICU yang tinggi membuat sang ayah terlambat mendapat pertolongan. Dua rumah sakit sih, ditolak satu, yang satu sempat masuk IGD cuman gak ada tindakan. Iya, ditolak, terus sempat diterima cuman gak ada tindakan sama sekali gitu. Kalau bapak kan memang sudah ada penyakit bawaan, ada jantung, ada asma kan.
karena usia udah tua ya, rentan gitu kan. Di ICU 3 minggu nggak ada perubahan, pas 3 minggu ya ini meninggal. Memiliki penyakit penyerta dan berusia senja, yakni 64 tahun, membuat kondisi Hamsah makin sulit sembuh dari COVID-19. Kita ikhlas, harus ikhlas ya Pak. Cuman ya mau gimana lagi, memang udah kuasa Allah kan kayak gitu kan, kita nggak bisa nolak kan. Cuman ya di situ itu yang tadi saya bilang, nyesel, apa nyeselnya itu, sedihnya itu, ngenes kalau kata orang kita tuh. Kenapa? saat terakhir beliau kita nggak ada di sampingnya gitu. Memang kalau untuk orang yang sudah mengalaminya Pak, baru percaya kalau COVID itu ada gitu kan. Tapi kalau yang belum merasakan, ya kebanyakan sih nggak percaya kan. Ah, ada yang bilang apa COVID cuman inilah itulah isu inilah gitu kan. Cuman bagi yang udah merasakan, percaya. Meski terjadi penurunan kasus, jumlah kematian akibat COVID-19 dinilai masih tinggi. Pada 28 Februari lalu, tingkat kematian mencapai 185 orang per hari. Angka ini mengalami naik dan turun hari demi hari. Pada 4 April, angka kematian sempat mencapai 427 orang. Kematian tinggi itu sebenarnya adalah tantangan yang ada di banyak negara. Dan khususnya untuk Indonesia, kita belum tuntas betul untuk menangani angka kematian ini, karena harusnya kan kasusnya lebih cepat terdeteksi, ditangani lebih baik. Artinya diagnosa dini dan langsung ditangani di rumah sakit itu adalah cara untuk menurunkan fatalitas atau mortalitas. Meski angka kasus corona baru terus merosot, negara tetap perlu konsisten meningkatkan tracing, testing, dan treatment. Masyarakat pun harus terus menerapkan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas. Lantas, benarkah kebijakan PPKM Mikro menjadi kunci angka kasus COVID-19 menurun? Kami berusaha mengedukasi warga